Dengan siapa? Dengan inisial K. Ada videonya dia anu. Di video kan ya? Membantah orang kan. Saya kan aslinya dua. Oh, komennya orang. Susah memang pakai tahu dua orang. Kasih dia give me the chance once. Sudah campur jo. Anjir banget lubangnya cuy. Anjir. Sampah, maupun sampah plastik ataupun itu sampah kaca yang dapat mencemari lingkungan pantai. Kemudian penanaman mangrove ini juga sangat berdampak besar bagi kelestarian pantai ini, karena mangrove dikenal dapat menanggulangi bencana seperti erosi dan bencana-bencana alam yang lainnya. Dan juga mangrove ini dapat digunakan biota-biota laut untuk melakukan beradaptasi. Jadi selain kita menjaga lingkungan hidup, kita juga menjaga biota-biota laut agar kelestarian tetap terjaga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mangrovers. Dari sini kita
tahu dan belajar bahwa mangrove itu manfaatnya bukan hanya sekedar pencegahan erosi dan abrasi, tapi juga sebagai tempat hidup untuk biota-biota alam yang lainnya, dan juga bisa untuk memacu ekonomi setempat, masyarakat setempat. Jadi itu yang bisa saya baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah mewadahi kami dalam kolaborasi pada hari ini, dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mamukas atas input yang telah diberikan kepada kami hari ini, karena kami berharap kegiatan kali ini terus berkembang, bukan hanya pada hari ini, tetapi ke depannya mungkin lebih banyak lagi partisipasi Hatta dari kegiatan ini, sehingga ke depan itu kegiatan-kegiatan ini terus berkembang. Dari itu saja penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap kegiatan kali ini bukan hanya pada hari ini, tapi